Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, bahwa pada hari ini Polsek Cilengsi di Bogor ya, ini juga didatangi warga dengan tuntutan yang masih yang sama, yaitu agar bebaskan Imam Besar Habib Rizik Syihab dan usut tuntas permasalahan tragedi kilometer 50, yaitu terkait peristiwa 6 Laskar FPI. Nah, ini hari ini ya, dan ini terus terjadi di beberapa wilayah, sahabatku. Artinya kekuatan rakyat ini membentuk dirinya sendiri demi mencari sebuah keadilan. Ini saya lagi di luar dan sambil menunggu, memantau, dan sekaligus dengan kesempatan ini saya membantu menginformasikan kepada sahabat-sahabatku semuanya sehingga tidak ketinggalan informasi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan sahabatku, kita berharap dan berdoa dan terus semoga ada jalan keluarnya setiap permasalahan di negeri ini. Tentunya ini salah satu solusi yang kita dorong kepada pemerintah adalah tetap, yaitu dialog dan musyawarah dalam rangka menyelesaikan permasalahan bangsa kita. Karena kalau ini terus berlarut-larut, maka tentunya negara kita ekonominya semakin menurun, karena sebagian besar rakyat Indonesia disibukkan dan ribut karena peristiwa ini. Ya, bagi sahabat-sahabatku yang di wilayahnya ada kejadian seperti ini, peristiwa seperti ini, yaitu di mana warga mendatangi kantor polisi, silakan WA ke saya. Ya, ini adalah salah satu video laporan dari peta, yang intel peta yang ada di Cilengsi Bogor ya. Nah, silakan yang lainnya kalau ada tambahan dari daerah, silakan kirimi video saya ke saya sehingga saya bisa upload dan ditonton oleh sahabat kita, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Terima kasih sahabatku, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.